tiro. Lama kita berhenti sebulan lebih. Tak mana kita berhenti dulu. Siapa ada tanda? Suara pun tak keliar. Ya. 13. Maka surat 13. Suara pun tak sepenuh jaga. Baik, kita mula muka surat 13. Sambung yang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wajidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain. Kata mu'allif, tuan guru kita Haji Umar Az-Zuhdi, katanya, dan sabit pada hadis, belum ada fitnah hingga kiamat lebih besar daripada fitnah Dajjal. Tidak ada fitnah yang lebih besar hingga ke hari kiamat yang lebih besar daripada fitnah Dajjal. Apa dia fitnah? Mana fitnah ni? Perkara yang boleh menggugatkan keimanan kita, yang boleh merosakkan Islam kita dan agama kita, itu fitnah yang membalingkan kita daripada jenis-jenis amalan kebajikan. Yang membuatkan kita suka kepada perkara-perkara yang keji, yang maksiat, yang boleh merosakkan akidah dan keimanan kita, itu maksud fitnah. Maka Dajjal merupakan satu fitnah yang besar sebelum datang kiamat. Orang yang tak ngaji, orang yang tak mengenal sifat-sifat Allah yang sebenar, dia boleh terpengaruh dengan dayah-dayah Dajjal. Orang yang tak mengenal Allah Ta'ala dengan sifat-sifat Allah, tak mengaji, tak tahu macam mana Allah, tak tahu macam mana sifat-sifat Allah, bila ada yang pelik-pelik sikit mari mengaku dia Tuhan, dia akan terikut. Dajjal jenis makhluk yang ganjil, yang hebat. Bila dia mengaku Tuhan, ramai yang akan menerima seruan dia daripada golongan-golongan yang jahil, yang tak ada ilmu, yang tak mengenal sifat-sifat Allah. Dia akan mengaku Dajjal lah Tuhan dia. Sebab itu yang terpengaruh dengan Dajjal pun ramai. Kata mu'alif, sabit pada hadis, ada tersebut di dalam hadis. Matan hadis tak dibawa di sini. Maksudnya, belum ada fitnah hingga hari kiamat lebih besar daripada fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal, fitnah yang terbesar. Tapi fitnah yang besar ni kadang-kadang orang tak sampai kepada fitnah tu. Tak dah sampai. Mungkin umur kita ni tak dah sampai kepada fitnah Dajjal. Jarang kita jumpa orang-orang yang umurnya panjang sampai 90 tahun, 100 tahun. Nak bertemu dengan Dajjal mungkin payah di kalangan kita. Tapi fitnah-fitnah daripada Dajjalin, Dajjajil, Dajjal yang banyak, yang perangai macam Dajjal tu ada sampai hari ini pun. Dan ramai di antara kita umat-umat Islam, Islam pada keturunan yang terpengaruh dengan Dajjal-Dajjal yang ada hari ini. Bukan Dajjal yang sebenar lagi. Itu yang Nabi takut. Yang Nabi kita takut, umat-umat dia bimbang, umat-umat dia terpengaruh dengan Dajjal yang sebenar. Dia lebih takut, lebih bimbang kepada Dajjal-Dajjal yang
bukan Dajjal yang sebenar. Dajjal yang ada di setiap masa. Sifat Dajjal mengajak orang supaya jauh daripada agama Allah. Itu sifat Dajjal. Mengajak orang supaya jauh daripada beramal, beribadat. Itu di antara ciri-ciri Dajjal. Mengajak makhluk umat manusia ini supaya jangan mengaji. Kalau mengaji, dia akan tahu mana yang benar, yang mana yang salah. Jadi dia tak mau orang menjadi orang yang berilmu. Itu kerja Dajjal. Ada hari ini pun mengajak orang jauh daripada masjid, mengajak orang jauh daripada beribadat, mengajak orang jauh daripada majlis-majlis ilmu. Siapa-siapa yang terpengaruh dengan orang-orang yang macam itu, bermakna dia telah terikut dengan Dajjal yang Nabi bimbang. Nah, kita kena jagalah tu. Sebelum datang Dajjal yang sebenar, Dajjal-Dajjal yang tak sebenar tu, perangai Dajjal juga ada dah di dalam setiap zaman. Jadi Nabi tak apa bimbang kepada umat dia dengan Dajjal yang sebenar. Sebab kita boleh kenal Dajjal yang sebenar ni orang yang mengaji. Ini orang yang mengaji tahu Dajjal yang sebenar macam mana. Dia tak akan terpengaruh, tak akan ikut kalau iman dia kuat. Dajjal yang tak sebenar ni, yang bukan Dajjal yang sebenar ni, tapi dia keturunan Dajjal, panggil Dajjal juga. Yang tu kita tak kenal dia. Sifat macam kita, bercakap macam kita, rupa kulit macam kita. Baik. Dan tiada ada satu nabi melainkan menakuti ia akan kaumnya akan Dajjal. Itu tersebut dalam hadis. Maksudnya semua nabi-nabi daripada dulu sampai kepada Nabi Muhammad memberitahu kepada umat-umat dia supaya berwaspada dengan Dajjal. Jaga Dajjal. Takutlah kamu kepada Dajjal. Bukan saja Nabi Muhammad yang pesan kepada umat-umat dia. Nabi-nabi dulu pun pesan begitu. Kamu jaga Dajjal. Kenal Dajjal. Jangan terikut, jangan terpengaruh dengan dia. Terpengaruh dengan dia, kafir. Terpengaruh dengan Dajjal, dah tentu kafir. Tetap dah ada ahli neraka. Itu yang Nabi bimbang. Semua nabi-nabi sejak daripada Nabi dulu sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menakutkan supaya kaumnya beringat dengan Dajjal. Hadis riwayat Al-Hakim. Sehingga adalah Nabi kita alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad, membaca doa ia pada akhir sembahyang dengan katanya. Dengan doa ni. Nah, Nabi Muhammad membaca ni di dalam akhir sembahyang. Apa dia doa? Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wa min fitnatil mamat wa min fitnati azabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Itu Nabi baca di dalam akhir sembahyangnya, yaitu di dalam tahiyat akhir. Tahiyat akhir dia sudah dengan doa ni. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wa min fitnatil mamat wa min azabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Mana dia? Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada fitnah dalam kehidupan ini dan daripada fitnah ketika mati dan daripada azab kubur, dan aku berlindung dengan kamu daripada fitnah al-masih dajjal. Nah, baca doa ni. Apa yang Nabi baca ni? Baca. Kita dah baca sampai mana? Innaka hamidum majid, sampai ke situ. Tambah yang ni. Tambah Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wa min fitnatil mamat wa min azabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masih dajjal. Tambah doa ni dalam tahiyat akhir kita. Nabi baca ni.
Dan kita minta, kalau boleh, minta Allah Ta'ala bati kita sebelum daripada Dajjal turun, daripada Dajjal timbul. Minta Allah, Allah Ta'ala matikan kita sebelum daripada muncul Dajjal. Kita tak yakin bahawa kita akan tetap di atas keimanan. Tak yakin. Sebab bila Dajjal datang, manusia dalam keadaan cukup teruk. Makanan tak ada, minuman tak ada. Yang ada hanya yang Dajjal bawa. Jadi alang-alang iman terpengaruh dengan dia. Sebab tu jangan duk minta nak berjumpa dengan Dajjal. Tak yakin iman kita. 3 tahun kemarau. Masa Dajjal nak turun tu Allah Ta'ala kemarau 3 tahun. Agak-agak ada tak lagi air telaga, air sungai 3 tahun kemarau. Ada tak lagi buah-buahan yang kita nak boleh makan? Ada lagi agak-agak. Rasanya pokok kayu pun tak hidup dah. 3 tahun kemarau. Itu fitnah. Dajjal bawa air, bawa minuman, bawa makanan. Roti berbukit-bukit. Kita dalam keadaan lapar, keadaan dahaga. Yakin iman kita akan kekal. Yakin kita tak ngaruh dengan Dajjal. Rasa nak, cubalah setengah gelas air pun cukuplah. Setengah gelas pun dah jadi ahli neraka. Dah pengaruh dengan Dajjal. Itu doa kita baca. Maka kerana inilah menjalani oleh setengah ulama daripada mazhab Syafi'i, maknanya Asy-Syafi'iyah, ulama-ulama mazhab Syafi'i, kepada wajib ini doa pada sembahyang. Maknanya ada ulama-ulama mazhab Imam Syafi'i mewajibkan baca doa ini dalam sembahyang. Dalam tahiyat akhir ikut macam mana Nabi baca. Tapi kita tak ikutlah ulama ni kan. Ulama Syafi'i juga ulama lain tak mewajibkan. Ada di antara ulama Syafi'i juga mewajibkan doa ni. Ha, jadi elok, elok sangat kita baca. Kalau dah ingat, baca. Kalau belum ingat, hafailah. Bukan banyak mana pun. Hafail. Tulisan besar jadi 2 baris lebih. Kalau tulisan kecil, sebaris kan ya. Nah, 2 baris. Hafail. Ini otak budak-budak, otak muda-muda ni mudah ingat. Hafail. Baca dalam tahiyat akhir. Kemudian daripada innaka hamidum majid. Ada ulama Asy-Syafi'iyah mewajibkan baca sembahyang. Kita takut fitnah. Fitnah kehidupan. Hidup kita pun dalam fitnah. Mati kita pun fitnah. Kita takut buat fitnah. Yang menjauhkan kita daripada agama Allah. Orang ini banyak fitnah. Orang dekat dengan masjid tak pergi jemaah di masjid. Itu fitnah juga. Lebih-lebih lagi yang tak sembahyang langsung. Itu fitnah lebih besar. Di masjid, bila ustaz-ustaz mengajar yang sembahyang jemaah masjid, dia lari balik. Di masjid, di surau. Kadang-kadang dia boleh pergi sembahyang jemaah, tapi bila ustaz mengajar, dia lari balik. Nak sembahyang jemaah, dia mari pula. Ada setengah masjid, setengah surau macam tu. Itu fitnah. Sedangkan sembahyang berjemaah ni, semua kita tahu kelebihan dia kan? Berapa kelebihan sembahyang jemaah? Berapa? Berganda dengan sembahyang seorang diri. Berapa gandaan dia? Tak tahu. 27 kan? Ada setengah kata 25. Maknanya kalau kita sembahyang seorang, nak bagi dapat pahala macam orang yang sembahyang jemaah, kena sembahyang 27 kali. Ya tak? Bolehkah kita sembahyang maghrib 27 kali lah setahun tu? Boleh? Kalau rajin pun tak boleh. Dekat sekali je.
Ini yang dapat pahala ganda sampai 27 sembahyang berjemaah. Tadi pun kita nampak kurang sembahyang berjemaah. Dan mari lewat. Mari lewat tak dapat beri salam bersama dengan imam. Mari lewat. Itu pun fitnah. Ingatlah fitnah tuan. Membuatkan kita lalai dengan berjemaah. Itu di tempat kita belajar. Apatah lagi kalau kita balik kampung. Balik kampung. Ana tak yakin semua yang ada ni bila balik kampung pergi jemaah di masjid. Atau di surau setiap waktu. Ana tak yakin. Kalaulah di tempat kita belajar pun macam ni keadaannya. Berjemaah datang lewat. Imam dalam rakaat yang kedua baru dia masuk. Cuba ubah perangai kita bagi jadi orang yang gemar kepada gandaan pahala. Sembahyang maghrib sekali dah dapat macam sembahyang 27 kali. Nabi kata, kita percaya kepada Nabi. Kita nak sembahyang seorang 27 kali sembahyang maghrib tak boleh. Kalau kita kuat, kalau rajin pun sekadar sekali ya. Ingat fitnah. Itu fitnah kehidupan kita. Yang fitnah kita. Melalaikan kita daripada jenis-jenis amal kebajikan. Itu kita yang duduk mengaji. Kalau di kampung lagi banyak fitnah. Fitnah ni kadang-kadang dengan kemiskinan fitnah. Tak ada nak beribadat, tak ada nak menuntut ilmu kerana terlalu miskin. Kadang-kadang kaya pun jadi fitnah. Harta banyak jadi fitnah. Tak ada nak beribadat. Tak ada nak belajar kerana duk kalut dengan kekayaan harta benda. Dengan kebun. Dengan kedai. Macam-macam. Itu fitnah. Maknanya fitnah ni banyak. Dia kata nampak tanda jal saja fitnah. Sakit pun jadi fitnah. Mana fitnah? Sakit. Sakit tak semayang. Ni musim COVID ni. Ramai sakit. Lupa kepada Allah Ta'ala. Lupa kepada Allah Ta'ala. Yang tak semayang pun ramai. Yang marah orang ni, marah orang ni tak sedar kata. Penyakit tu yang Allah Ta'ala hantar nak menguji hamba dia. Yang marah kerajaan, marah orang ni, marah orang ni. Marah apa? Allah Ta'ala yang menghantarkan bala nak menguji hamba dia. Macam mana keimanannya. Boleh kekal tak kepatuhan kepada Allah Ta'ala di antara masa sakit dengan masa tak sakit? Sakit. Semuanya fitnah. Yang Allah Ta'ala sebut, al-mal wal-banun, zinatul hayati dunia. Harta dan anak pinak itu perhiasan dunia. Ayat lain dia kata, al-mal wal-amwal wa'awla wal-awlan fitnatun. Fitnah. Jadi rupanya anak-anak pun fitnah. Bagi orang yang ada anak lah, fitnah. Harta benda pun fitnah. Macam anak kata tadi, fitnah setiap perkara yang boleh menjauhkan kita daripada jenis-jenis kebajikan. Amalan-amalan kebajikan. Itu fitnah. Ha, berlindunglah kita daripada fitnah. Fitnah kehidupan. Itu fitnah dalam hidup kita. Jadi kita tak mengaji. Tak ada ilmu. Mudah terikut dengan jenis-jenis maksiat. Masjid dengan pasar raya. Dengan pasar malam. Ramai pasar malam lagi daripada masjid. Itu fitnah. Daripada dulu sehingga ke hari ini. Adakah kita nak jadi macam tu? Nak pilih masjid daripada pasar malam? Adakah nak jadi begitu? Nak pilih kejahatan daripada kebajikan? Tak pandai pilih ya, kalau macam tu. Baik. Fitnah hidup. Fitnah mati. Fitnatil mamat. Fitnah mati.
kita nak mati fitnah. Seseorang bila dia nak mati masa mempunyai masa nazak tu, masa tu iblis dan syaitan berusaha sangat. Masa yang akhir bagi dia, dia usaha sangat supaya kita hilang iman. Itu fitnah masa kita nak mati. Dia akan merupakan, syaitan-syaitan ini akan merupakan rupa mak kita, rupa ayah kita. Ayah mak kita mari pesan kepada kita masa kita keadaan begitu. Wahai anakku yang tersayang, matilah kamu di dalam agama Yahudi. Wahai anakku yang tersayang, matilah kamu di atas agama Kristian. Mak kita, ayah kita, takkan kita tak percaya? Yang sebenarnya ayah kita mana ada di situ kan? Kalau yang mati, mati dah. Kalau yang tak mati pun dia tak ajak macam tu. Itu syaitan. Kita yang mengaji, tak apa. Kalau yang tak mengaji, mak kita nasihat kita macam tu. Ayah kita nasihat kita. Itu fitnah masa mati. Fitnah dalam kubur akan disoal oleh munkar dan nakir. Boleh tak kita nak jawab soalan munkar nakir kalau kita tak ada iman, kalau kita tak beribadah? Ma rabbuka, siapa Tuhan kamu? Kita nak jawab Rabbi Allah, Tuhan aku Allah. Man nabiyuka, siapa nabi kamu? Muhammad nabiku. Ma imamuka, apa ikutan kamu? Al-Quran, imami Quran, ikutanku. Bolehkah kita jawab macam tu kalau kita tak mati dalam iman, kalau kita tak dikasihi oleh Allah Ta'ala? Tak boleh jawab, kerana yang nak jawab tu bukan mulut kita. Walaupun orang baca talqin mengajarkan kita macam tu, kita tak akan boleh ikut jawapan itu. Jangan berharap orang baca talqin, aku mati tak apa. Aku pesan dah ulama-ulama orang saleh baca talqin. Walaupun begitu, kita tak mungkin menerima ajaran lagi masa itu kerana kita dah mati. Orang yang baca talqin tu nak peringat kepada orang yang hidup yang hati masa pengkuburan, masa wacana mayat. Orang yang dah mati habis dah, ada tak boleh belajar dah masa itu. Nak belajar masa hidup. Itu fitnah di dalam kubur. Kemudian kepada mahsyar, dalam neraka. Jadi kita berlindung. Apa yang Nabi suruh, Nabi ajar, kita ikut. Nah, insyaAllah, moga-moga Allah Ta'ala peliharakan kita daripada segala fitnah-fitnah yang boleh memalingkan kita daripada ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Maka kerana inilah kata Tuan Guru kita, pengarang. Maka kerana inilah menjalani oleh setengah ulama daripada mazhab Syafi'i, iaitu Syafi'iyah, ulama-ulama Imam Syafi'i, kepada wajib ini doa pada sembahyang. Dan sembahyang dan tahiyat akhir, baca doa ni. Ada nak boleh ingat malam ni? Bagi ingat. Dan berkata Ibnu Majah, aku dengar masyayikh, aku dengar tok-tok guru, aku dengar masyayikh, aku dengar tok-tok guru berkata mereka itu, sawgialah oleh bahawa diberikan hadis dajjal itu bagi segala orang yang mengajar adab. Kata tok-tok guru kepada orang-orang yang duk mengajar, dia kata, bacalah hadis ni kepada pelajar-pelajar. Bacalah hadis ni, hadis berkenaan dajjal ni, fitnah dajjal ni, kepada pelajar-pelajar. Supaya mereka itu, dipesan supaya mereka itu, masyayikh pesan, supaya mereka itu mengajar akan dia. Jadi orang-orang yang duk mengajar sama hadis ni.
kata Tok Tugu, supaya mereka itu mengajar akan dia, akan anak-anak, akan pelajar-pelajar. Dan sungguhnya telah timbul oleh setengah daripada tanda-tanda keluar Dajjal itu. Tanda-tanda Dajjal nak keluar dah timbul dah setengahnya. Apa dia di antara tanda Dajjal nak keluar? Kering sungai Tabariyah, Tasik Tabariyah. Tanda dia nak keluar, lahir budak yang Dajjal nak bunuh. Budak tu lahir dah lagi terang, kita pun tak tahulah. Ada setengah-setengah ustaz, dia tak lahir dah budak tu. Kalau lahirnya memang dekat sungai Dajjal nak timbul. Wallahu'alam. Dan Tasik Tabariyah pun, ada setengah orang yang pergi jarah di sana, dia kata dah kering banyak dah. Ayah dah kering banyak. Ini di antara tanda Dajjal nak keluar, nak zahir. Dan di antara tandanya lagi, lupa menyebut akan di atas segala mimbar-mimbar. Jadi Tok Khatib jarang sebut dah berkenaan dengan Dajjal. Pensyarah-pensyarah, ustaz-ustaz, Tok Guru tak memperingat dah kepada hadirin hadirat tentang Dajjal. Itu di antara tanda Dajjal dah dekat nak muncul. Lupa menyebut akan dia akan Dajjal di atas segala mimbar-mimbar. Memanglah kita jarang dengar. Tok Khatib jarang dia sebut lah. Tok Khatib lain ni dia sebut bab politik lah. Dalam kita mimbar. Bab politik. Bab Dajjal ni tak apa-apa nak dengar. Kita tak apa dengar sebut. Tanda dekat Dajjal nak muncul. Maka sebagialah bagi tiap-tiap yang alim, istimewa pada zaman kita ini, memperingati dengan dia, dengan Dajjal. Peringatkan dengan Dajjal. Termasuklah Dajjal-Dajjal yang bersifat dengan Dajjal yang sebenar itu. Kenapa ingat juga. Pendakwah-pendakwah Kristian itu Dajjal. Di antara Dajjal. Dia menghampiri orang-orang muda. Pendakwah-pendakwah Kristian, dia menghampiri orang muda, mengajak supaya tinggal agama Islam. Dia akan memberi kepada orang tu nak. Dia nak apa? Kalau nak duit, dia bagi duit. Tengok kadang orang muda tu. Dia nak kepada apa? Minat dia ke mana? Dia akan bagi benda tu. Dia sanggup keluar duit beratus ringgit, beribu ringgit. Asalkan mereka ni tinggal agama. Kalau orang muda tu nak kepada perempuan, dia akan bagi perempuan dia. Sanggup bagi perempuan dia. Yang pentingnya dia ni tinggal agama Islam. Itu pendakwah-pendakwah Kristian. Itulah Dajjal-Dajjal yang ada lah ni. Sebahagian Dajjal yang ada pada hari ini. Banyak pelajar-pelajar kita, orang muda, sekolah-sekolah menengah yang terpengaruh dengan pendakwah Kristian, ramai. Ramai sangat. Perempuan dan lelaki. Sebab tak mengaji. Tak mengaji agama. Mak pak pula tak peduli. Kamu bertuah. Kamu bertuah. Ibu bapa hantar kamu berpondok. Dapat mengenal ilmu-ilmu yang boleh menjauhkan kamu daripada apa yang Allah Ta'ala larang. Itu bertuah. Syukur. Nanti patut kamu bersyukur. Katanya setengah daripada tanda-tanda keluar Dajjal itu ialah lupa menyebut akan dia, akan nama Dajjal di atas segala mimbar. Jadi Tok Khatib tak memberi takut dah kepada orang-orang yang hadirin, tak memberi takut tentang Dajjal. Maka segialah bagi tiap-tiap yang alim, istimewa pada zaman kita hari ini,
memperingati dengan dia, memperingati dengan Dajjal ini, dan menakutikan daripada fitnahnya, daripada di ayah dia. Siapa nak ke syurga dia kena ikut dia. Siapa yang nak kepada makanan kena ikut dia. Siapa yang nak kepada air minuman kena ikut dia. Semua tu ada kat dia, dia lain tak ada. Siapa yang minum air dia itu ahli neraka. Siapa yang makan makanan dia itu ahli neraka. Na'udzubillah. Dan fitnah segala umpamanya. Ha, kena memperingati juga. Ustaz-ustaz tu guru alim ulama kena memperingati juga kepada orang-orang yang ada di zaman hari ini, fitnah segala yang umpamanya, yang umpama Dajjal. Fitnah Dajjal dah tentu dah. Fitnah yang seumpama fitnah Dajjal tu pun banyak. Ha, macam apa yang anda sebut tadi ini. Fitnah Dajjalin, Dajjajil, Dajjal-Dajjal yang ada hari ini, walaupun dia bukan Dajjal yang sebenarnya, tapi sifat-sifatnya, kerja-kerjanya macam Dajjal. Kena takut. Siapa dia orang tu? Orang yang tak takut dengan janji Allah. Allah Ta'ala janji neraka, apabila dia tak rasa heran. Tak rasa heran janji neraka. Allah Ta'ala janji dengan syurga, dia tak berasa teringin pun. Tak rasa apa-apa bagi dia. Orang yang beriman bila sebut buat kerja ini akan dibalas dengan syurga, dia lala tu teringin nak buat. Bila disebut kerja-kerja ini boleh menjatuhkan dia ke dalam neraka, lala tu juga dia takut, minta berlindung. Itu orang yang beriman. Tapi orang yang perangai Dajjal ni tak takut kepada janji-janji Allah. Yang membuat main-main pada agama. Main pada agama, agama Islam. Main. Janji-janji Allah dia main-main je. Al-Quran tak indah. Sebut Rasulullah bagi dia tak rasa apa. Rasulullah. Macam Abu Jahal aku lah. Sebut Rasulullah musuh dia. Sebut Nabi Muhammad tak rasa apa. Nak berselawat kepada Nabi jauh. Selawat kepada Nabi rajinnya. Rajin. Siapa yang nak kepada syafaat Nabi, rajin-rajinlah berselawat kepada Nabi. Dia akan mensyafaat kita di padang mahsyar. Orang yang dia main-main pada agama Allah, pada hukum hakam Allah, itu umpama Dajjal. Yang seperti Dajjal mempermainkan agama Allah. Quran dia persendakan. Orang-orang saleh dia menghina. Orang-orang yang mengajar dia hina, dia permain. Masjid-masjid dia tak peduli. Keramaian dia suka sangat. Itu orang yang mempermainkan agama. Nah, kita jangan jadi masuk dan termasuk orang-orang yang mempermainkan agama, agama Allah. Afabidi inilahi tastahzi'un. Adakah dengan agama Allah kamu nak main-main? Quran buat lebih punggung. Kita agama buat lebih punggung. Ulama-ulama yang soleh, yang kuat ketakwaan, ketakwaan dia susun kitab di atas rak ataupun dia susun ikut cara dia. Yang paling tinggi sekali Quran di atas. Bawah pada Quran tafsir. Bawah pada tafsir hadis. Bawah pada tu kitab-kitab fiqh. Itu cara menyusun kitab-kitab kita. Ni macam mana kamu susun kitab di pondok? Atas rak. Quran atas sekali. Bawah dia tafsir, bawah tu hadis. Bawah dia kita fiqh. Kita agama.
Dan jangan letak benda-benda lain di atas Quran. Menghormati Quran. Buka kepiah letak atas Quran. Buka serban letak atas Quran. Pensel letak atas Quran. Tak menghormati Quran. Ha, kena ingat. Baik ingat sampai teratur kita menuntut ilmu. Bahawa Allah Ta'ala nak bagi ilmu kat kita. Kena ingat cara menyusun kitab yang kita belajar tu pun. Bahawa Allah Ta'ala nak bagi ilmu kat kita. Jangan buat mudah. Quran duduk dalam meja. Kitab duduk di atas meja. Boleh ya? Quran duduk dalam laci. Kitab duduk di atas meja. Juteh. Boleh tak? Boleh tak? Tak menghormati Al-Quran. Jumpa ayat-ayat Quran, ambil simpan. Di mana yang kita jumpa, ambil simpan. Hormat ayat Allah, kalam Allah. Jangan jadi orang yang bermain-main dengan agama Allah. Ulama-ulama kita hormati, orang soleh kita hormati. Menghormati warisan Nabi, warasatul anbiya. Kepada ulama-ulama warasatul anbiya. Hormatkan mereka. Jangan ada hormat. Penyanyi-penyanyi. Artis-artis. Pemain bola. Cium tangan. Yang hebat-hebat. Pemain bola, cium tangan. Artis-artis yang hebat, cium tangan. Ulama tak cium tangan pun. Itu terbalik. Pemain agama. Jangan jadi orang yang pemain. Hormat ulama-ulama, kalam Allah ada di dalam hati dia, hadis-hadis Nabi ada di dalam hati dia, ada dalam kepala dia. Ha, jangan jadi terbalik. Menghormati pemain bola, nama pemain bola ingat semua, nama Nabi kadang-kadang tak ingat. Ingat ada nama Nabi 25, semua ingat. Nama Nabi-Nabi yang 25. Semua ingat kan? Kena ingat. Kalau tak ingat, kena ingat. Artis-artis ingat. Takkan nama Nabi tak ada ingat. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail hingga akhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat nama-nama Nabi. Jangan ingat nama-nama penyanyi-penyanyi. Tak ingat pun tak payah tu. Mudah-mudahan bila kita takut kepada fitnah-fitnah orang-orang yang bersifat macam dajjal yang mempermainkan agama, mudah-mudahan memelihara akan kami, kata Tuanku, memelihara akan kami oleh Allah Ta'ala dan juga akan kamu sekalian. Allah Ta'ala pelihara daripada perkara-perkara yang mungkar. Dan sesungguhnya telah bersalahan ulama pada nasabnya. Dajjal. Nasab keturunan Dajjal ni tak sekata di antara ulama. Maka kata setengah mereka itu. Maka kata mana kata setengah ulama. Bahawasanya Safin bin Sayyad bin Sayyad. Ini nama Dajjal. Dajjal nama dia Safin bin Sayyad. Itu kata setengah ulama. Bukan tentu tu, maknanya ada khilaf. Kata dia setengahnya Safin bin Sayyad. Itu nama Dajjal. Dajjal tu bukan nama dia, gelaran. Sebab dia pangai jahat. Gelar dah Dajjal. Nama dia lain. Ini kata setengah ulama, Safin bin Sayyad. Dan bahwasanya diperanakkan dia di Madinah. Dia pun lahir di bumi Madinah. Itu kata setengah ulama. Dan kata Kil, kata ulama lain pula, dia syaitan. Dajjal ni syaitan yang dipercikkan pada setengah pulau. Mana yang diikat di setengah pulau. Dia syaitan yang diikat di setengah pulau. Adalah ni ada. Dia diikat di pulau mana? Adalah pulau tu. Di pulau. Dia ikat di sana. Tak ikat, dia keluar dah lah ni. Dia diikat. Tak sampai masa, dia tak akan
tungkai tadi ikatan itu. Sampai masa ikatan itu tungkai. Dan bahwasanya dia dajjal itu anak syak, anak kepada syak, anak kepada syak. Nah, syak ni pun manusia, mana kita mana tahu. Yang menjadi tukang nujum. Syak tu tukang nujum. Atau ialah syak sendiri. Dajjal tu dialah syak tu sendiri. Dan bahwasanya ibunya, ibu kepada dajjal, mak dia siapa dia? Adalah bangsa jin. Mak dia keturunan jin. Boleh manusia menikah dengan jin kan? Ada manusia menikah dengan jin lah ni pun ada. Bisa menikah dengan jin. Boleh anak dajjal. Nah, mak dia daripada bangsa jin. Rindu ia mak ni. Rindu ia mak ni akan bapaknya. Akan bapak kepada dajjal. Dia rindu kepada bapak dajjal dan akan suami dia lah. Rindu memperanak ia bapak itu akan ibunya, akan dajjal. Ibunya dajjal. Akan dia, akan dajjal. Jadi mak dia teringin supaya ayah dia bertubuh dengan dia supaya mendapat anak yang jadi dajjal. Mak teringin betul. Jin dah. Teringin supaya ayah dia bertubuh dengan dia melahirkan anak yang berkelat dajjal. Itu kata setengah ulama ni. Yang mana betul, wallahualam. Tak penting kita meyakini yang mana-mana. Segala syaitan memperbuatkan ia baginya akan perkara yang ajib. Syaitan-syaitan tentera dajjal. Tentera dajjal ni syaitan. Memperbuatkan perkara yang ajib-ajib, yang aneh-aneh, yang pelik-pelik, yang akal kita tak boleh terima. Dibuat oleh syaitan. Tentera dajjal. Maka menahanlah ia akan dia oleh Sulaiman bin Daud alaihi wassalam. Nah, ini katanya lah. Dajjal ni dalam riwayat ini. Dia ditahan, diikat, ditambak, diikat akan dia oleh Sulaiman bin Daud alaihi wassalam. Nabi Sulaiman ikat dia. Dia berkah dia. Sehingga hari ni pun tak terungkai lagi ikatan. Itu kata ulama ini. Dan ini perkataan apa? Perkataan kata kil itu yang di atas diperkatakan kata kil itu kan. Ini perkataan yang ditolak, mana yang ulama-ulama tak terima riwayat ini. Mana dia ada di zaman Sulaiman bin Daud kena ikat saja. Yang kata anak mak dia bangsa jin tu. Jadi banyak ulama tak terima, menolak riwayat ini. Dan kata Ka'bul Ahbar, ulama Yahudi, Ka'bul Ahbar ni ulama Yahudi yang masuk Islam. Ka'bul Ahbar. Dia ni orang alim Taurat lah. Kata Ka'bul Ahbar, dajjal itu memperanakkan dia oleh ibunya pada Qus, pada kampung Qus daripada bumi Mesir. Dia lahir di sana, bukan di Madinah. Tadi kata Madinah kan. Dia kata lahir di bumi Mesir, kata Ka'bul Ahbar. Dia meriwayat, dia nama apa? Orientalis atau apa? Israeliat. Yang Ka'bul Ahbar ni mencerita ni hadis dia, hadis Israeliat. Nak percaya pun boleh, tak percaya pun tak apa. Kehadiran Nabi. Kata dia dilahir di Qus daripada bumi Mesir, di negeri Mesir. Di antara beranaknya dan keluarnya 40 tahun. Di antara masa dia beranak dengan masa dia nak lahir esok, lamanya 40 tahun. Rasa-rasa yang ini pun kita tak boleh terima. Kalau 40 tahun lah ni lahir dah. Muncul dah. Sebab dia terikat tertambak ni zaman Nabi dulu. Dia tertambak ni di zaman Nabi dulu lagi. Sampai ke ini 1400 tahun. Ni dalam rayaan 40 tahun. Dia akan lahir. Akan zahir. Nak boleh percaya tak? Agak-agak tak percaya kan? Ni 1400 tahun lah. Jadi Ka'bul Ahbar ni, hadis Ka'bul Ahbar ni pun kita
tak berapa anak percaya, tak percayalah anak tak percaya. Sebab bukan 40 tahun dah sampai kepada hari ini, dia tak muncul-muncul lagi. Dajjal tak keluar lagi. Dan pada Tirmizi, mana di dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, keluar ia daripada Khurasan. Dia akan timbul, akan muncul daripada bumi Khurasan. Itu tempat dia terbit mula-mula. Khurasan. Nah, ini yang masyhurnya. Yang masyhur ini. Di bumi Khurasan. Dan Sahih Muslim, di dalam kitab Sahih Muslim pula, daripada Anas radhiyallahu anhu, hadis marfu', mengutilah akan Dajjal daripada Yahudi asbihan 70,000. 70,000 Yahudi asbihan mengiring Dajjal. Nah, mengiring Dajjal 70,000 daripada Yahudi asbihan. Yang ini yang masyhur. Bila dia keluar esok, Yahudi yang akan mengiring dia. 70,000 Yahudi. Lama panjang boleh tengoklah. Mengikutilah akan Dajjal daripada Yahudi asbihan 70,000. Di atas mereka itu, di atas 70,000 Yahudi itu, beberapa torbus. Yahudi yang pakai torbus. Dan Mustadrak Al-Hakim, tersebut dia Mustadrak bagi Imam Al-Hakim daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, keluar Dajjal daripada Yahudi asbihan. Dajjal akan keluar di tengah-tengah Yahudi asbihan. Tidak dijadikan baginya mata. Dajjal ni tak ada mata. Jaya. Membakar ia pada matahari akan ikan. Dia ambil ikan, bakar di matahari. Maknanya dia tinggi ya. Maknanya dia tinggi lah tu. Dajjal. Mencapai ia akan burung daripada kawasannya. Burung duduk di mana? Di angkasa duduk terbang. Dia boleh tangkap dengan tangan dia. Dan beberapa riwayat yang lain lagi. Banyak riwayat maksudnya. Jadi satu pun kita tak wajib pegang. Tak wajib kita pegang. Sebab dia khilaf. Tak pegang pun tak berdasar benda khilaf. Dia manusia. Manusia juga. Dajjal ni manusia. Cuma yang kita pegangnya, mata dia sebuti. Di dahinya tertulis perkataan kafara. Itu yang ada dalam hadis sahih. Kafara. Kalau sambung dia jadi kafir. Kafir. Tapi tak sambunglah kafara begitu. Yang itu tersebut dalam hadis yang sahih. Mata sebuti. Jadi masalah membakar ikan di matahari, membakar ikan di pantai laut, itu tak sahih. Nak percaya, percaya, tak mau percaya pun tak faham. Maknanya nak beritahu dia tu tinggi. Tinggi sangat. Ada yang mengatakan dia berjalan dalam laut baru setakat buku lali. Tinggi kan? Yang tu tak wajib kamu percaya. Yang wajib saya, Dajjal tu akan timbul dan dia akan menggoda umat Muhammad ini. Satu ketika nanti, siapa yang tak kuat iman akan rusak dengan dia. Yang tu kita bagi percaya. Dan ada lagi riwayat-riwayat yang lain yang banyak. Dan berhenti ia pada bumi 40 hari. Mana dia bila dia keluar esok, dia akan duduk di muka bumi ini, menjelajah bumi ini dalam masa 40 hari. Habis muka bumi dia berjalan dengan dia ayah dia dalam masa 40 hari. Hebat, no? Allah Ta'ala bagi dia boleh
melangkah bumi dengan masa yang singkat. 40 hari rata dunia, tak boleh pergi. Biasanya tak boleh. Biasanya kalau kita nak berjalan dalam 40 hari nak merata dunia, tak boleh. Rasanya dalam Kedah ni pun tak boleh. Dalam negeri Kedah pun kita nak habis dalam masa 40 hari nak rata negeri Kedah. Tak boleh katanya. Tapi Dajjal ni boleh dalam masa 40 hari seluruh dunia ya, dia pijak dan sampai dakwah dia kepada semua manusia. Tu boleh 100 ya. Bukan 100 tu satu tu. Satu hari seperti setahun. Ha, dalam masa 40 hari itu. Satu hari seperti setahun. Panjang dah ni kita baca dah dulu ni. Ha. Dan satu hari seperti sebulan. Dan satu hari seperti satu Jumaat, mana seminggu. Dan segala hari-hari lain itu seperti hari kita ini. Itu dalam 40 hari ya. Dalam 40 hari itu hari yang pertama panjangnya macam setahun. Baru satu hari. Panjangnya macam setahun. Maksud itu hari yang keduanya panjangnya macam sebulan. Hari kita. Maksud hari yang ketiga panjang hari itu macam seminggu. Macam seminggu. Jadi tinggal lagi 37 hari lagi. Macam hari kita lah ni lah. 24 jam. Yang lain-lain. Hari yang pertama panjang. Hari yang kedua pendek sikit. Yang ketiga lagi pendek. Kemudian hari yang empat, yang kelima dan seterusnya. Macam hari kita hari ni lah. Itu pada ketika Dajjal keluar. Tapi tentang perayaan hari tu kita dah baca dulu lah. Baca dah muka surat berapa dulu ni. Orang yang ada dulu dia tahu lah. Yang kata empat, yang kata setahun tu bukan setahun sungguh. Kita berasa setahun. Sebab apa? Dalam sehari tu, yang kata setahun tu, tak nampak matahari. Yang nampak waktu pagi naik, kemudian nampak pula waktu tu jatuh. Tengah-tengah tu tak nampak. Sebenarnya dia jatuh tu hari lain dah. Hari yang ke-100 dah. Dia naik tu hari yang pertama dulu. Di celah-celah tu banyak hari dah lepas. 99 hari. 350 hari lebih dah. Kita berasa sehari. Sebab matahari tak nampak. Buktinya kita kena sembahyang. Bukan dia 5 waktu. Dalam hal kata setahun gitu kita sembahyang bukan 5 waktu. Sembahyangnya macam kita sembahyang setahun. Apa waktu sembahyang tetap macam tu juga. Cuma kita kira kadar. Daripada subuh kepada zuhur berapa jam. Sampai jam tu kita sembahyang subuh. Daripada zuhur sampai ke asar berapa jam. Sampai masa tu kita sembahyang asar. Asar sampai pada maghrib berapa jam. Sampai masa itu kita sembahyang maghrib. Kemudian masuk isya sembahyang isya. Isya sampai ke subuh lemah mana kita sembahyang subuh. Matahari tak nampak lagi. Jadi nak sampai matahari nampak berapa hari dah kita berlalu. Berapa waktu semayang dah kita berlalu. Itu yang kita baca dah dulu. Yang kata hari satu hari macam setahun. Hari yang kedua macam sebulan. Hari yang ketiga macam seminggu. Macam tu keadaannya. Yang disebut oleh ulama tu. Habis berkenaan dengan riwayat ini. Jadi semoga-moga kita beringatlah tentang Dajjal dan Dajjal-Dajjal yang ada pada sekarang ini. Jangan boleh mempengaruhi kita daripada amalan-amalan kebajikan. Buatlah amalan kebajikan, amalan ibadat. Percayalah kepada janji Allah. Janji Allah, di akhirat tidak ada dua, banyak negeri, yang ada dua negeri saja. Neraka dan surga. Dua negeri itu saja. Yang taat, beriman, mati dan taat, masuk syurga, tempat bahagia, tempat nikmat. Yang neraka, yang maksiat, yang tak jauh daripada kebajikan, dimasukkan ke dalam neraka, menjerit, berteriak, tidak ada masa penghujung, tempat azab, yang tidak ada azab boleh dibanding dunia dengan azab dunia.
takutlah kita kepada azab Allah, minta jauh dari badan neraka. Ha, dalam doa tadi ada tu, jauh dari badan neraka. Kita buat tindakan tu, eh? Wallahu a'lam. Allahumma la ilma lana illa ma'alamtana innaka antas samiul alim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin kama fatahta ala anbiya'ika wa awliya'ika salihin. Allahumma arina al-haqqa haqqa wa arzukna tiba'ah wa arina al-batila batila wa arzukna tinabah. Allahumma ja'alna minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Rabbana atina fil dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.